Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my beautiful princess, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku tuh mau nge-review lagi produk dari Revlon yang lipstick itu, yang sebenarnya aku tuh udah pernah nge-review si lipsticknya ini, tapi yang nomornya itu berbeze. Jadi sebelum kita panjang kali lebar penjelasannya, aku akan ngasih lihat dulu produknya ke kalian. Ini dia produknya. Nah, jadi ini dia produknya itu lipstick dari Revlon yang super lotion lipstick yang gini. Aku tuh punya kedua warna baru, cile. Baru yang aku punya sih, yang satu 415 dan yang satu lagi 225. Nah, karena aku punya kedua warna baru yang ini, aku tuh beli biasanya di JDID juga yang pas lagi diskon-diskonnya. Sekarang kita lihat dulu si warna yang 225. Yang 225 ini ya. Warnanya tuh kayak gini. Kayak marun, oranye-oranye marun gitu. Lebih ke oranye-oranye gitu kan ya. Selanjutnya, ini tuh belum aku buka ya segelnya tuh. Jadi langsung aja kita buka segelnya. Nah, warnanya itu hampir mirip kayak yang tadi sih, tapi ini lebih ke pink. Jadi langsung kita cobain aja ke bibir aku. Nah, aku mau cobain yang 225 dulu. Yang ini aku jadiin ombre dulu. Terus nanti aku akan kasih lihat full lipsnya. Oh iya, sebelumnya juga aku tuh pernah nge-review yang nomor 630. Akan aku tag videonya di sini. Aku juga kan sebelumnya udah pernah nge-review gitu. Sama co-seriesnya juga Revlon Super Lotion Lipstick. Karena waktu itu kan aku cuman sanggup beli satu lipstick doang gitu kan ya. Nah, sekarang alhamdulillah ada rejeki gitu kan ya, dan lagi pada diskon, jadi aku beli lagi kedua warna yang berbeze begitu. Nah, ini yang 225 ya. Langsung pakein aja ke bibir. Nah, sekarang kita bakal full lipsnya. Dan sekarang kita lanjut ke yang nomor 415. Ini yang warna pink gitu. Jadi kita coba ombrenya dulu. Apakah bagus tidak di ombre? Bukannya begitu. Nah, sekarang kita cobain full lipsnya. Setelah kalian lihat swatches-nya di bibir aku kayak mana, aku dapat menyimpulkan dan dapat mereview ke kalian semua ya. Aku tuh dari kedua warna ini yang 225 dan 415, aku lebih menyukai yang 225 karena dia tuh warnanya lebih kayak oranye-oranye. Ya lebih nyala aja gitu, lebih keluar si warnanya tuh ya. Dia lebih keluar, dan kalau misalnya pas aku pakai juga kalian bisa lihat kan bagus juga gitu di ombre, terus di full lips juga. Nah, yang aku kurang suka itu yang warna 415, karena dia tuh warna pinknya tuh pink pucat, dan pas aku pakai di bibir aku juga pigmented, kurang pigmented gitu. Jadi si pinknya tuh kurang keluar, dan pas dipakai di aku juga agak-agak kayak pucet-pucet gitu. Dan aku juga ingetin lagi ke kalian, kalau misalnya ini tuh lipsticknya itu bukan lipstick matte, tapi yang glossy-glossy gitu. Jadi otomatis ini itu tidak transfer. Tidak transfer? Maksudnya ini tuh tidak waterproof nih ya. Tuh, sangat transfer sekali dan melembabkan banget kayak gitu. Jadi ini tuh bukan lipstick yang matte lipstick gitu. Jadi gitu aja sih review singkatnya dari kedua warna ini. Yang jelas aku sukanya warna 225, kalau warnanya 415 sih agak kurang gitu ya, karena kurang keluar juga warnanya kayak gitu. Jadi gitu aja sih review dari aku. Jangan lupa ya, jangan lupa sekali lagi aku ingetin, kalau misalnya aku juga udah pernah nge-review yang ini Revlonnya itu yang nomor 630. Jangan lupa ditonton juga, ini tuh reviewnya tuh full banget, kayak ngebahas tentang packagingnya, ngebahas tentang wanginya, segalanya, pokoknya ya. Karena aku pertama kali itu nge-review yang ini dulu, baru kedua ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu
kelengkapan reviewnya kayak gimana, langsung aja tonton aja yang sebelum video ini, yang Revlon Super Lotion yang 630. Searching aja pokoknya di video aku, di YouTube aku, lihat aja, jangan lupa di subscribe, oke? Jadi gitu aja sih, semoga informasinya bermanfaat buat kalian yang mau beli. Aku juga belinya di JDID, yang ini waktu itu masih murah banget harganya, bukan masih murah sih, lagi diskon banget harganya, 9.000 kalau nggak salah, tapi aku lupa harganya berapa. Jadi gitu aja, dan sampai jumpa di next video aku. Assalamualaikum.